Tahan, Komandan. Oke. Okay. Cewek apa cowok mas? Cowok. Cowok semua itu? Kenapa kamu sampai melakukan hal itu? Ya karena lihat film itu. Film apa? Video porno. Video porno. Mau apa ini? Video porno guys. Mau apa ini? Video porno jenis. Jenis. Video porno. Hari ini agendanya ikut apa komandan? Baik, pada siang hari ini kita akan merilis kasus pidana terkait dengan perbuatan cabul terhadap anak sebagaimana diatur dalam pasal 76 junto pasal 82 Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak. TSK-nya nih? Ini siapa? TSK tersangka yang sudah kita amankan berinisial MN, yang bersangkutan tinggal di Dusun Kliwon, Desa Buber, Kecamatan Buber, Kabupaten Cirebon. Kerjaan tersangka? Modusnya dan pekerjaan tersangka sehari-hari bertugas bekerja sebagai buruh lepas dan tidak memiliki pekerjaan tetap. Gimana sih dan bisa sampai terjadi kecelakaan ini? Kasus ini terungkap ketika salah satu korban berinisial MF mengadukan kepada orang tuanya dengan mengeluhkan adanya rasa sakit di bagian anus, kemudian dilaporkan kepada orang tuanya, kemudian oleh orang tuanya dibawa ke puskesmas. Hasil pemeriksaan awal dari dokter puskesmas ada indikasi perbuatan cabul yang dilakukan oleh tersangka terhadap korban. Kemudian atas hal tersebut, orang tua korban melaporkan ke unit perlindungan perempuan dan anak di Satreskrim Polresta Cirebon. Kemudian atas laporan tersebut, tim kami bergerak untuk melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan pelaku berinisial MN dan kita lakukan pengembangan, interogasi kepada yang bersangkutan dan didapat kurang lebih sekitar 11 ke 10 anak yang lain selain korban yang melaporkan yang juga menjadi korban perbuatan cabul yang dilakukan oleh pelaku. Oh, dan dibisum dan bagaimana hasilnya visumnya kemudian luka semua? Kalau dibisum dari si anak yang melaporkan sudah kita pastikan bahwa memang ada kekerasan seksual yang dialami oleh si anak yang dilakukan oleh tersangka. Modusnya adalah tersangka melakukan ancaman kekerasan dan juga bujuk rayu dengan memberikan iming-iming berupa mainan maupun ikan hias sehingga kemudian mempengaruhi korban untuk dilakukan perbuatan cabul tersebut. Pedagang atau apa ini dan pelakunya? Pelaku adalah buruh lepas yang sehari-hari tidak memiliki pekerjaan yang tetap yang tinggal di wilayah rumahnya di Desa Buber, Kecamatan Buber. Dari tahun berapa kamu ini dan? Intensi atau gimana kamu? Ya. Korbannya cukup banyak sampai 11 ini atensi dari Polres. Selain melakukan penanganan secara hukum, kita juga
mempertimbangkan aspek daripada kondisi psikologis anak-anak yang menjadi korban perbuatan cabul tersebut. Kita menggandeng dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia di Kabupaten Cirebon untuk kita lakukan upaya-upaya trauma healing ataupun counseling untuk memulihkan kondisi psikologis daripada anak yang mengalami kekerasan seksual tersebut. Ini dengan harapan bahwa dengan kegiatan-kegiatan pendampingan psikologis yang kita lakukan bisa menghilangkan trauma berupa rasa takut, rasa bersalah, dan juga putus asa daripada anak-anak tersebut untuk dikembalikan ke kondisi semula dan bisa beraktivitas seperti biasa sebelum adanya peristiwa kekerasan seksual tersebut. Korban tersebut dari tangga sekitar tersangka atau gimana, Dan? Berapa lama? Sebanyak informasi dari pelaku yang bersangkutan sudah melakukan sudah merasakan aktivitas penyimpangan seksual tersebut dari mulai tahun 2017. Korbannya dari satu lokasi atau berbeda-beda? Korban semuanya tinggal di Dusun Kliwon, Kecamatan Beber, yang memang berada di lingkungan sekitar rumah pelaku. TSK mengalami kelainan seksual? Iya, tadi kita sudah tanyakan kepada yang bersangkutan bahwa memang yang bersangkutan memiliki disorientasi seksual, ya, lebih menyukai sesama jenis dan anak kecil, ya, dan sasarannya adalah anak-anak kecil. Korban ini range umurnya berapa dan korban dan berapa tahun? Korban yang paling kecil umurnya 4 tahun. Wow. Paling besar 11 tahun. 11 tahun. Bisa disebut pedofil enggak? Bisa dipastikan ke arah sana karena memang ada kekerasan, ada ancaman kekerasan terhadap si anak selain juga bujuk rayu, dan memang pelaku sudah mengakui ada upaya-upaya kekerasan ataupun ancaman kekerasan terhadap korban-korban tersebut. Dan tersangka sudah pernah menjadi korban kekerasan seksual? Dari pengakuan yang bersangkutan, dia belum mengalami hal itu. Apa kecanduan nonton film bokeh atau gimana? Salah satunya juga seperti itu. Pelaku melakukan hal itu terinspirasi karena pernah menonton film-film dewasa atau film porno. Pas ditangkap ada perlawanan atau gimana? Tidak ada perlawanan sama sekali. Pasal yang disangkakan dan ancaman hukuman gimana? Pasal yang disangkakan adalah pasal 76 junto pasal 82 Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak dengan ancaman pidana minimal 5 tahun penjara, maksimal 15 tahun penjara. Baik. Serong kiri, Komandan. Tahan, Komandan. Oke. Ya cukup.